Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan sharing cara membuat unele atau kelapa wongseng, yaitu bumbu masak khas Aceh. Penasaran kan teman-teman? Ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, tahap yang pertama yaitu sediakan kelapa yang sudah diparut secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan ya. Kemudian tuangkan ke dalam wajan, nyalakan api yang kecil dan sangrai secara perlahan. Jadi cara membuat unele, bumbu masak khas Aceh. Gampang banget kan teman-teman? Silahkan coba di rumah ya, semoga berhasil dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.